Mbak, pertemuan Oke, sekarang gue sedang berada di lift di Hotel Zahra menuju lantai 3 karena ada pertemuan di sini. Dan so far sih gue lihat hotelnya emang keren banget, recommended banget buat lo kalau misalnya lo mau nginep di Hotel Syariah yang ada di Kota Kendari. Jadi gue langsung mau menuju ke ruangan pertemuan. Sekarang gue berada di lantai 3 Hotel Zahra di Kota Kendari. Hotelnya sih oke, cukup luxury dan juga bersih.
Namun memang minusnya di sini buat sebagian orang yang menginap itu adalah tidak adanya kolam renang, mungkin karena memang konsepnya syariah. Tapi kalau untuk pelayanannya, suasananya, dan juga tempat untuk sarapan paginya juga oke banget. Jadi gimana Pak kesan-kesan Anda terhadap hotel ini Pak? Hotel ini ya, bagus lah. Sekarang gue masih berada di Hotel Zahra. Ini adalah hotel syariah pertama di wilayah kota Kendari. Tapi sebenarnya sekarang sudah ada lagi sih hotel syariah yang lain, yaitu Hotel Aziza. Tapi Hotel Zahra ini overall sih enak banget ya. Dan untuk di beberapa aplikasi online travel agent kayak di Traveloka, hotel ini sudah memiliki sertifikat clean accommodation. Artinya memang untuk hotel ini menerapkan standar kebersihan yang udah tersertifikasi. Sehingga buat lo semua kalau misalnya mau menginap di hotel ini, itu udah ada garansi lah bahwa tempatnya itu memang bersih. Jadi di belakang itu adalah Hotel Zahra. Ini ada di sekitaran Jalan Edi Sabara di Korumba. Kalau dari Lippo Plaza Kendari itu jaraknya sih cuma sekitar 2,8 km aja. Ini merupakan salah satu hotel berbintang yang bisa lo pilih kalau misalnya lo sedang berada di wilayah kota Kendari. Dan thank you banget sudah menonton video gue di kesempatan kali ini. Tetap sehat, semangat, dan kita berjumpa lagi di video berikutnya. See you next time.